Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video hari ini kita akan ngetes apakah IBIS yang ada di dalam kamera ini dan OIS yang ada di lensa ini plus image stabilization elektronik yang ada di dalam kamera ini akan tabrakan kalau kita tambahin gimbal. Kita akan tes footage-nya, mana yang lebih bagus? Apakah lebih bagus gimbal saja dengan posisi IBIS mati dan OIS mati, atau justru bisa lebih bagus kalau gimbalnya nyala, terus juga IBIS-nya nyala, OIS-nya nyala, electronic image stabilization-nya nyala. Let's check it out. Thank you.